kawasan dataran tinggi Dieng terkenal dengan berbagai destinasi wisata alamnya, guys. Nah, salah satu yang bisa kita kunjungi kalau mampir ke Dieng adalah Komplek Candi Arjuna ini. Komplek Candi Arjuna ini merupakan gabungan dari beberapa candi di daratan tinggi Dieng dan merupakan candi Hindu peninggalan abad 7-8 Masehi. Di Komplek Candi Arjuna ini terdapat 4 bangunan utama candi megah dan 1 candi pendamping. Banyak yang bilang kalau Komplek Candi Arjuna ini unik, guys, karena bentuknya yang mungil namun terlihat indah dengan background pegunungan Dieng. Candi Arjuna merupakan candi yang terlihat sangat sempurna dengan gaya arsitek menarik tapi sederhana. Di dalam Candi Arjuna, konon terdapat air suci menggenang di dalam yoni. Konon juga air suci itu tidak pernah habis meskipun di musim kemarau entah datangnya dari mana mata air suci tersebut. Sampai sekarang juga masih dianggap sakral oleh masyarakat sekitar yang masih percaya. Selain Candi Arjuna, terdapat juga Candi Semar yang dipercaya sebagai candi pendamping karena letaknya tepat di depan Candi Arjuna. Ada juga Candi Sri Kandi yang merupakan satu-satunya candi di Dieng yang memiliki ukiran relief Dewa Wisnu. Candi Sembadra merupakan yang paling kecil di antara yang lain. Candi Sembadra juga menyimpan nuansa mistis karena pernah digunakan sebagai salah satu tempat pemujaan Dewa Siwa. Taman di Komplek Candi Arjuna ini pas banget buat kamu yang mau bersantai sambil menghabiskan waktu dan juga foto-foto. Jangan lupa mampir ke sini ya, guys, kalau kamu berliburan ke Dieng.